Ini Hobbit si anjing. Cuma mau di like dan subscribe. Yo, halo teman-teman, balik lagi sama aku Hobbit. Hobbit anjing paling keren, paling ganteng, paling top global human. Oke, jadi di sini Hobbit bakal ngelanjutin game SpongeBob SquarePants lagi. Banyak yang nanyain Hobbit kapan ngelanjutin game SpongeBob SquarePants ini. Jadi hari ini kita bakal ngelanjutin game SpongeBob. Dan di sini terakhir kan kita udah selesai di map pantai teman-temannya, atau Golagnon nih, lagon ya kan. Oke, di map pantai ini udah selesai kita ya. Jadi di sini Hobbit bakal langsung aja membuka map selanjutnya, yaitu yang di sini nih. Ini Hobbit nggak tahu nih ke arah kemana ya. Langsung kebuka pak, baru deketin aja udah kebuka ya. Jadi golden spatula kita udah cukup untuk membuka yang map ini. Jadi langsung aja kita OTW ke sana ya, pesan taksi dulu pak. Nggak perlu taksi ya, kok dumben woi. Woi, biasanya pakai taksi, biasa sekarang enggak. Gimana? Apa ini? Oh ini Neptunus temen-temennya, Raja Neptunus tuh. Apa nih? Kita berada di dalam ring gitu ya. Apa nih? Maksudnya apa ya? Hobbit gak ngerti weh. Mohon maaf ya teman-teman kalau Hobbit gak terlalu mengerti ya. Marilah tuanku, marilah. apakah kita akan ini nih? Akan bertarung? Wadaw. Di perjuru ini maksudnya ada SpongeBob teman-teman ya. Kita lawan siapa nih? Lawan Sandy teman-teman. Wadaw, Robert Sandy woi. Tengok tuh ziranya katanya. Dari saya kira saya sepulang nak ngasih jadi makan nih. Lama. Oh, kita cara mukulnya gimana nih? Wow, gimana cara mukulnya nih? Ini gimana woi? Wah. Oke, kita tunggu dia. Ini nggak bisa loh. Aduh, saya rasa SpongeBob tidak akan menang katanya woi. Nggak kena. Ini gimana teman-temannya? Hobbit nggak tahu woi. Tolong, Sandy jangan gitulah woi. Alamak, mati kita. Pik. Aduh, apa ini? Ada jejak kaki pula dia kan. Serius dah, Hobbit nggak tahu cara menangnya gimana woi. Apa dah? Oh, dia lagi pusing nih. Apa dah woi? Alamak, Hobbit nggak tahu cara mukulnya gimana sih. Mukul gini ya. Kena tuh. Oh gitu ya, jadi saat kita terbang. Oke, siap. Ngerti lah, ada dikit ngerti teman-temannya cara melukai Sandy. Kita lompat dulu kepalanya. Dan injak. Kena kau kan. Oke. Dari tadi ke. Astaga, Robert Sandy woy. Gede banget teman-temannya. Ini dia. Injak. Lepas gak tuh kepalanya. Apa ini? Kenapa ini woy? Saya namain kata Patrick. Apa Patrick? Si Patrick kampret ini ya. Tiba-tiba dia pengen main woi. Dia mau gantikan SpongeBob ya katanya woi. Aduh mak, kok bisa apa woi? Gimana cara mukulnya sekarang? Oh tapi Patrick lebih kuat ya, kalau nggak salah bantingannya temen-temen ya. Kita coba dulu. Wih, bisa gitu dia woi. Wih, apa itu woi? Apa? Kesel banget temen itu woi. Oke, ini dia. Boom. Ini dia. Boom. Tuh kan. Kok gak bisa mukul? Malah nyangkut woy. Palanya copot. Emang enak loh. Diambil. Oke. Terus gimana nih? Udah Hobbit angkat kepalanya woy. Buang kesana kah? Oke. Disetrum. Ngerti Hobbit ya. Ngerti. Gila sih Patrick ya. Kepala Sandy diangkat woy. Ini hati-hati ini. Tadi Hobbit kena yang ini temen-temennya. Siap. Oke, tadi Hobbit nggak siap aja, kan? Siap ini nih. Kita copotin kepalanya nih. Kok nggak kenapa? Copot. Kita ambil dulu kepalanya teman-teman, nggak bisa lihat tuh. Nah, emang enak lo nggak ada kepala. Iya. Kesetrum lagi tuh kan, mamam. Wadah, hati-hati. Wadah, ini dia bakal ambil tali tuh kan. Kita siap-siap ya, lompat dulu nih. 3, 2, 1, go. Hobbit kira itu woy, kecepatan woy. Gak apa-apa ya. Ternyata gak apa-apa. Sip, kita siap-siap copotin palanya dulu. Bam. Itu tuh, udah kena tuh. Nampaknya Patrick memiliki peluang besar, saudara-saudara katanya ya. Ini kita lempar dulu nih. Darahnya sih. Seronoknya katanya. Seronoknya. Oke, dia bilang giliran SpongeBob. Tapi SpongeBob-nya kenapa nih? Kenapa nih woy? Jadi lebih gede ya? Oh iya teman-teman, jadi lebih gede woy. Wadaw, ini gimana dah woy?
Oke, siap. Lompat. Ada dua teman-teman sekarang ya. Waduh, jadi harus pas di tengah-tengah, weh. Hop, kita lompat sini. Oke. Hop, masih sama cara pukulnya. Hop, masih sama teman-temannya. Dan kepalanya lepas. Oke. Sekarang gimana, weh? Ditanduk. Hop, enggak kena ya. Aduh, Mak, sayang banget, weh. Aduh. Ih, kesel banget, Ubit, weh. Sabar. Tadi Ubit enggak tahu, teman-temannya. Oke, ini harus pas ya. Ini harus pas. 3, 2, 1, go. Oke, jago banget ya Ubit ya. Nih. Kita copotin kepalanya dulu kayak tadi. Pop. Nah, habis itu kita tanduk teman-teman ya. Sup, tuh kena tuh ya. Wadah. Buk, enggak kena. Be. Apa lu? Sini lu. Mau lompat pakai per lu. Oke, jago banget Ubit, parah ya kan. Hati-hati teman-temannya, hati-hati. Kita injak dulu dia, lepas kepalanya kita tanduk ya kan. Nah, mamam tuh ah. Mamam. Enggak kena. Mau mukul pakai karate lu. Lu lupa lu, gua sabuk 4 ya. Sabuk 4. Sabuk pelangi. kita lompat dulu. Kena dong. Oh, enggak apa-apa. Celana dalam kita 2, tapi darahnya sisa 1. Tapi Ubit tidak boleh gagal ini. Hop. Tanduk. Oke, dilepas. Tanduk. Shit. Mati tuh dia. Bos telah tewas katanya teman-temannya. Wadaw. Teng. Ini dia Raja Neptunusnya tuh. Kalian bisa lihat di poster belakang. Kekar sekali ya. Panjang banget tuh. Tunggu itu. Berhadiah $5. Kita dapat golden spatula teman-temannya. Wah, rese banget tuh. Tiba-tiba kita datang ke sini disuruh bertarung dengan lawan robot Candy ya. Wadaw. Terima kasih katanya. Tapi kenapa dia, woi? Kenapa dia nangis, woi? Menangislah, tapi bukan di sini. Kami baru kilatan lantai. Apa dah? Oh, maksudnya dia baru bersihin lantai, woi. Siap, ya kan? Wadaw. Hey, Plankton. Apa maksud kamu ini, Plankton? Ya, apa dia katanya? Saya tanya-tanya kenapa semua robot seakan-akan datang dari Chumbucket. Ya kan? Betul-betul. Dia masih nggak mau mengakui kalau robot-robot itu hasil ciptaan dia, teman-temannya. Kemudian ada pancaran papan tanda katanya. Oke. Saya kawan-awan bukan katanya. No, not really. Bukan, tidak juga katanya. Kau bukan teman saya, Plankton. Tepat, sebagai bukan rekan. Serius tentang awak. Tapi seperti awaknya terlalu banyak mikir katanya. Oke. Serius awak mungkin cederakan diri sendiri. Oke. Dengar sini. Ini saya. Apa dah? Ini yang saya nak buat. Saya akan berpikir untuk awak. Dengan cara ini awak tak akan cederakan diri. Awak boleh terus berusaha membawa saya ke Chumbucket. You're the best non-friend. Astaga, Plank. Si SpongeBob mulai terayu lagi, teman-temannya. Mulai terayu lagi dia, woi. Dengan bujuk rayunya Plankton ya kan. Di sini kita disuruh ngapain ya, Ubin enggak tahu, teman-temannya. Oke, disuruh ke ini kah? Chumbucket. Chumbucket mana, Pak? Itu dia Chumbucket, teman-temannya. Biarkan saya ajarkan awak menggoreng gelembung. Tekan klik kanan. Oke. Udah. Remember though, namun ingat, golekan gelembung hanya berkesan pada benda yang hampir dengan tanah, oke? Okay? Paham. Maksudnya apa, teman-teman? Ubin enggak tahu. Bisa nembak sekarang tuh. Tuh, kalian bisa lihat Ubin bisa nembak sekarang, woi. Widih. Tuh. Wih, keren ya. Ini cara mukulnya. There's nothing like the smell of bubble. Wadaw. Oke, di sini kita udah bisa nembak sekarang, teman-teman. Cuman Ubin enggak tahu nih maksudnya itu gimana, teman-teman nih. Sekarang mapnya tuh beda lagi, teman-temannya. Kan misalnya tuh ada lagi woi dari 25 golden. Yang ini ini kembali ke Chumbucket apa nih, bikinnya bottom ya. Jadi benar yang kan Ubit baca di komentar tuh, Bit, kalau mapnya itu masih banyak sebenarnya. Jadi yang di sini tuh, yang ini tuh masih banyak, teman-teman, belum kita buka ya. Wadah, di situ butuh 30 dan di sini kita baru punya 25 golden. Jadi kita cuman bisa buka yang sebelah sini ya, teman-temannya. Dan ini apa nih? Ada tombol? Oke. Ada itu. Ditembak nih. Pul. Kan ngerti kan Ubit kan? Tuh. Ada waktu tuh. Cepat tuh. Hop, mantap tuh. Ada apa tuh? Celana dalam emas, woi. Oke, mantap. Selanjutnya? Selanjutnya gimana, Pak? Waduh, di sebelah sana lagi kah? Tunggu. Ubit bakal ini ya. Ini nggak bisa, teman-teman nih. Belum bisa loh, itu loh. Oke, kalau begitu Ubit harus kemana ya? Ini nih ada sesuatu nih.
yang kota-kota ini hilang ya ke waktu habis coba. Oh iya teman-teman, jadi kita ke sana tuh. Sip sip, kita tembak dulu. Ini tadi mantap, ininya bakal keluar dan kita bakal lompat ke sini. Selanjutnya Ubit bakal lompat ke bola-bola ini. Oke, kita bakal lompat ke sini juga. Ke sini juga, astaga bisa bergerak-gerak dia kan. Wih wih, wih hampir saja wih ketinggalan wih. Oke, situ tuh bawa saya ke itu tuh. Golden spatula tuh. Aduh ma, kesel banget tuh Ubit ya. Aduh, gagal wih. Itunya baru bergerak-gerak, kesel banget tuh Ubit ya kan. Sabar-sabar, kita tembak lagi nih. Bisa nambah waktu nggak? Nggak bisa ya. Jadi harus tunggu selesai wih. Sabar-sabar. Full, nah langsung nih. Selanjutnya, boom. Oke, kita masuk ke lompat ke sini. Ke sini, ke sini. Jangan tipu saya kau ya. Jangan kau tipu saya. Oke, lompat ke sini. Lompat ke sini. Sip. Oke. Lompat langsung, mantap banget ya kan. Dapat golden spatula lagi kita ya. Wadaw, wadaw, wadaw. Nah, selanjutnya udah nggak ada lagi teman-teman, cuman yang di atas yang bucket itu Ubit masih belum tahu cara dapetinnya gimana. Karena kita belum buka yang sebelah sana ya. Jadi udahlah. Nanti dulu aja itu. Ya ampun, kena air mancur aja dia metong woi. Astaga. Air mancur, air terjun doang mati dia woi. Eh baliknya ke sini loh. Oh enggak. Ih, jadi ini rumah Cindy teman-teman. Buat kalian yang nanya nih, Bit rumah Cindy di mana? Ya ternyata di sini Pak ya letaknya ya. Enggak jauh dari rumah SpongeBob nih. Nih letaknya nih. Kita bisa masuk, jadi kita bakal masuk aja langsung. Oke. Kita lihat dulu nih rumah Cindy. Cindy ku. Kalian bisa lihat. Bukan SpongeBob, woi. Parah dia lihat si Cindy lagi mandi ya, teman-teman ya. Waduh, ini enggak kelihatan mungkinnya, coba Ubit geser dulu. Aduh, di sini semoga aja kalian kelihatan ya, ini ketutupan badan Ubit, mungkin ini Ubit bakal geser sedikit ya kan, supaya kalian bisa melihat Cindy mandi, woi. Kalian bisa lihat muka, apakah kalian setelah melihat Cindy mandi muka kalian akan seperti SpongeBob itu? Robot. Oh, jadi rumahnya Cindy tuh dipecahin oleh robot itu ya teman-temannya. Jadi Cindy tuh marah gitu. Jadi dia nahan airnya, bukan mandi, woi. Ubit kira mandi, woi. Oke, bersedia. Udah bersedia adik katanya. Apa woi? Set. Apa? Ayo. Oh suruh lawan robot ya. Hop. Tembak tuh. Hop. Mantap banget ya kan. Woi kita pukul. Kalian bisa. Oh dia tuh gak ada air. Gak ada air temen-temennya. Kita tuh gak pakai helmnya woi. Oke ngerti Ubit ngerti. Sorry ya. Tadi Ubit kira gagal dia mandi woi. Waduh. Kita hancurin dulu apa nih robot-robotnya nih, banyak banget woi. Oke siap ini awas lah kau lah. Oke udah hancur, masih ada lagi. Tembak. Kamu kira kamu doang bisa nembak tuh, Ubit juga bisa woi. Oke selesai. Jadi tak apa itu jauh lebih baik awalnya perlu. Oke dah mantap, dapat golden. Kalian bisa lihat muka SpongeBob-nya itu gara-gara nggak ada air teman-temannya. Jadi ceritanya itu kita kan biasanya kalau kesini kan harus pakai yang helm itu loh, helm yang untuk biar bisa dia bernapas gitu ya. Cuman di sini SpongeBob nggak pakai, jadi kayak gini muka dia woi. Kering teman-temannya, kering. Aduh kasian banget woi. Untung nggak metong ya, tapi nggak metong loh dia loh. Kalian bisa lihat mukanya nggak metong loh, cuman kayak nggak ada air, sponsornya nggak ada air ya teman-temannya. Kalau kita mandikan airnya nggak apa-apa kali ya. Di sini nih. Nggak bisa ya, udahlah kita bakal keluar aja nih. Aduh SpongeBob ada-ada aja loh. Oke di sini udah kembali normal nih ya. Di sini kita bakal langsung aja buka yang 25 golden spatula ya di sini ya. Woi, coba kalau kita tembak dia bisa langsung kena semua nggak sih? Coba. Bum. Kena semua teman-temannya. Oke, di sini kita langsung aja pergi ke Rock Bottom teman-temannya. Rock Bottom ini Ubit nggak tahu pasti kota batu ya. Wadaw. Oke, ini dia Rock Bottom ya. Selamat datang ke di kedalaman Rock Bottom yang gelap katanya. Wadaw. Ini ya teman-temannya, kalau kalian masih ingat episode SpongeBob yang ketinggalan bis teman-temannya. Jadi dia berada di dalam kota yang penduduknya itu serem-serem gitu ya. Wadaw. Oke.
Yang kalau kalian masih ingat nih ya, kalau kalian ada yang nonton SpongeBob itu dia ketinggalan bis waktu dia lagi jalan-jalan dengan Patrick, teman-teman ya. Oh, SpongeBob, saya sebenarnya suka awak ada di sini. Percaya tak? Enggak percaya. Enggak percaya saya. Bu guru biasanya itu sebel banget kalau ada SpongeBob ya. Robot telah mencuri karya seni yang berharga dari museum. Wadaw. Dia mencuri lukisan-lukisan, teman-teman ya. Jika kita bisa mengumpulkannya, dia akan memberikan kita golden spatula. Kenapa awak mau semua karya seni itu? Jangan tanya soal yang jawabannya agak sedih, oke? Bodoh amat. Bodoh amat dada ya. Oke, di sini kita intinya misinya mengambil lukisan-lukisan, teman-teman ya. Dan ini apa, Pak? Apa ini, weh? Oke. Apa sih? Ini nih sama banget dengan yang filmnya, teman-teman ya. Jadi ketika kita pengen oh iya, sama banget dengan yang di filmnya. Jadi ketika lagi pesan apa tuh? Pesan permen ya, tiba-tiba bisnya udah lewat aja gitu ya, cepat banget pokoknya ya. Oke, di sini ada apa nih? Ini robot swiping time. Oke. SpongeBob mesti hati-hati dan menyelinap bila berdekatan kalau dia tidak dia tuh tidur, teman-teman. Jadi kita harus pelan-pelan gitu ya, ceritanya harus gini nih. Tik 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 tik, tuh ada jangkauannya ya. Ada jangkauan merahnya tuh. Jadi kalau dia dengar suara, dia bakal bangun gitu ya. Sip, udah lewat. Berarti kita ambil aja. Harus mengumpulkan 6 ini nih, 6 ini ya, 6 lukisan ya, teman-teman ya. Jadi bakal langsung aja ini selanjutnya apa, Pak? Platform ini akan runtuh. SpongeBob harus berhati-hati. SpongeBob Snake menyeberangnya dengan amat hati-hati, oke? Okay? Obi kata mungkin harus pelan-pelan gini atau harus cepat-cepat. Sepertinya harus cepat. Oke. Boom, boom. Gila, jago banget tuh ya. Wih, tiba-tiba roboh, woi. Ya kali baru injak, Bapak. Jangan-jangan harus tetap pelan-pelan, teman-temannya harus tiki. Tuh harus begini ya. Tuh harus begini, woi, ternyata woi, astaga, obit. Astaga nih. Apa-apa kamu? Apa-apa. Oke, tiki. Hop, tiki. Wih, roboh, wih. Wih, hampir. Aduh. Saya cakep Bubble Bee untuk gelembung awak dah jauh merantau. SpongeBob robot sedang menjara museum Rock Bottom. Tapi mereka tetap menghancurkan jalan raya, oke? Okay? Awak perlu bijak dan mencari laluan lain untuk masuk, oke? Okay? Apa kata kalau saya jilat semua stamp ini dan makan, oke? Okay? Oke? Okay? Nggak ngerti ubitnya maksudnya apa dah? Oke, kita bakal langsung aja, teman-teman. Lanjut lagi. Ini ada udah penuhi. Ayo, apa itu kaget obit? Astaga. Oke. Udah checkpoint. Ye, mantap banget, woi. Dan kalian bisa lihat kota yang ini tuh gelap gitu ya, teman-teman. Jadi kayak di bawah yang letak paling bawah bikini bottom lah pokoknya dah ya. Oke, di sini kita tembak dulu. Pukul dulu. Nah. Sup. Kok ketahuan ya? Kok mental maksud obit, woi? Ketahuan kayak mana? Oke, di situ ada robot yang tidur, jadi kita harus pelan-pelan, teman-teman ya. Tiki. Oke, bahaya banget ini, obit harus lompat, woi. Oke, mantap banget. Ini dapat kardus apa nih? Bisa masuk kah? Belum bisa, teman-teman ya. Jadi di sini ada dua jalan. Apa ini, woi? Oke, lewat aja obit ya. Ada dua jalan ya di sini. Satu pertama, yang satu tuh ada satu juga, cuman ketutup pintu ya. Jadi apa ini tuh? Dia nembak yang sana, nembak ya, rese banget, woi. Oke, di situ ada tombol, kita tekan dulu. Boom. Ini kan harus Sandy ya, teman-teman ya. Harus Sandy, woi. Ganti orangnya mana dah? Kayaknya belum bisa ya. Tunggu. Ini kalau masuk kemana, Pak? Belum bisa juga, Pak ya. Haduh, Obin nggak ngerti, weh. Jadi kita coba ke sini dulu kali ya, ke sini dulu. Oke, di sini ada jalan nih. Nah, benar ya sini ya. Oke, kita tembak dulu. Wih, kena dong. Ih, kok kena lagi? Wih, tuh kena tuh kamu tuh. Nggak kena, weh. Astaga, ribet banget ya begini ya. Bani pukul aja dah. Cepet ya kan? Apa sih ini? Tiba-tiba datang loh. Bikin kaget loh. Nah. Ini juga nih. Boom, kena lo. Boom, kena juga lo. Wih, dia datang terus ya, atau dari mana gitu ya? Bodoh amat. Kalau begitu kita bakal langsung jalan aja ya, teman-teman ya. Kita bakal Ubit bingung dah kalau jalan SpongeBob tuh dia ini ya, random gimana gitu loh. Coba kesini dulu dah. Apa sih? Gak kena. Ini ada pencipta robot nih. Sip, hancur dulu. Oke, kita ini ada tombol juga, Ubit tekan. Itu kan harus Sandy ini, teman-teman ya. Ini tuh harus Sandy yang jalan, woi.
Jadi mungkin nanti bakal ada ganti ke Sandy lagi ya. Oke, kita bakal ke sini dulu. Tadi itu tuh ada bola SpongeBob juga tuh. Tunggu. Kita bakal ke apa sih ini? Sekarang Hobbit udah bingung lah yang ini ada tombol, Pak ya. Untung aja Hobbit lihat tuh. Sembunyi dia. Tuh, kalian bisa lihat tuh. Tuh. Nah, kan jadi kayak kita mengumpulkan ini ya untuk Sandy nanti ya. Oke, kita bakal ke sini selanjutnya. Ada tombol lagi, kita jangan sampai kelewatan satupun tombol, teman-teman ya. Karena itu bakal digunakan oleh Sandy nanti. Nah, ya. Mantep banget. Sip. Selanjutnya ada robot tidur, teman-teman. Enggak bisa lihat. Dia tidur aja, kita pelan-pelan. Oke, pelan-pelan. Sabar. Ini ada ini ya, woi. Ada tombol, woi. Tekannya gimana ya? Dia bakal banget. Oh, langsung hancur kok. Kena ledakan itu hancur dia, woi. Lemah bet lo, Bang. Nah, ini kita ajukin dia kayak gitu, Bang. Nah, kita langsung aja masuk. Set. Wih, tembusnya ke sini, woi. Sakit tuh, betul. Oh, pintunya udah kebuka sekarang ya. Sip. Kita tembak dulu nih. Tembak dulu tuh. Mantap, hancur. Sip, mantap. Udah langsung kita tekan tombolnya. Mantap. Oke. Ini ribet ya. Oh, harus ganti bola. Oke. Jago banget Hobbit. Udah kayak ini harus ganti dulu, Pak. Nah, ganti dulu ya. Ini kalau waktunya habis, kita lihat Hobbit rasa sih pintu ini ketutup nih ya. 3, 2, 1, go. Kagak weh. Alamak, Hobbit salah ya. Oke lah, bodo amat. Hobbit bakal inget ini dan terjadi jalan dan kita harus ganti ini ya. Ada waktunya, Pak. Oke. Wadah. Hampir aja. Aduh, jatuh lagi. Hampir ya teman-teman. Hampir jatuh, Pak. Cuman kita udah terlalu jago. Parah ya kan. Oke. Ini selanjutnya kemana dah? Ada saus itu ya. Saus. Ini Hobbit ngerti nih. Nempel-nempel nih. Kan nempel-nempel kan. Sip. Kita bakal ke sini. Selanjutnya. Mantap banget. Nah kan. Bener kan. Oke. Di sini kita bakal ganti Sandy nih, Hobbit Yasa ya. Ini bener nih, pas ini. Set. Nah, bener sekali, saudara-saudara. Perkiraan Hobbit ya kan. aduh. Wih, apa itu, wih? Tadi itu gimana ya? Harus kemana, Pak? Tunggu, Hobbit lupa nih. Hobbit lupa nih. Oh, tekan shift ya. Hobbit lupa ya, ngeluarin baling-balingnya Sandy, wih. Jadi kita bakal lompat ke sana kayaknya. Gede. Boom, hancur kau. Oke, sekarang ini klik kanan kalau nggak salah. Oke, bener kan? Sip, kita bakal lompat ke sana. Boom. Gede. Hop, kita ikat dulu. Boom, mantap ya robot yang paling ngeselin udah kita hancurin. Wah, dada kau, Mbak. Kamu nggak tahu aja kerete di sini ya. Oke, ini tangkap dulu. Sip. Gede. Hop. Woi, salah. Ini yang harus diikat nih, reset tuh pasti. Oke, sini kita bakal kemana, Pak? Tunggu, kita dari sana. Hobbit bisa ke sana. Kayaknya kemana? Kayak sih ke sana ya, teman-teman ya. Soalnya ada itu, ada apa nih? Apa nih namanya? Ada lukisan yang perlu kita cari ya, kan udah nih. Selanjutnya ada per lagi. Astaga, Hobbit. Oh, balik lagi. Oh, cuman ambil itu kayaknya. Jadi kita bakal ke sana kali ya. Hobbit enggak tahu, weh. Mana sampai ke sana teman-teman ya? Gigi. Coba dulu lah. Oh, sampai, Pak. Sampai. Widih, ambil kos kaki dulu kita, boy. Nah. Selanjutnya pusing banget Hobbit teman-teman ya. Oh, ke sini nih. Ih, kok enggak keluar baling-baling bambu, boy. Alamak, mati Hobbit, woi. Oke. Oh. Di sini bisa naik, Pak. Selamat. Hobbit kira jatuh harus ke bawah lagi, Pak ya. Ternyata enggak perlu. Mantap banget. Nah, langsung aja lompat kayak tadi teman-teman ya. Geruduk. Mantap. Tadi sini tuh Hobbit gagal, woi. Oke. Gede. Aduh. Wih, rese banget, woi. Selamat. Hop, kita ikat dulu dia. Mamam kau, ha. Oke. Dari sini ada ini, ada apa tali ya, teman-temannya. Kita bakal ambil pakai tali. Sip. Hop. Gede. Mantap. Selanjutnya dari sini. Aduh, Mak, pusing banget Hobbit, woi. Kemana nih? Tunggu. Hobbit bakal coba cari jalan dulu. Yang belum kita samperin yang mana sih? Oh, sana tuh. Oh, bergerak-gerak tuh, kalian bisa lihat ya teman-temannya. Itunya untuk yang diikat tuh bergerak-gerak. Oke, kita bakal kesini lagi. Sip.
Ih, tapi geraknya dikit banget loh. Mana sampai ya? Oh, kecuali hampir. Kecuali kita bisa naik atas ini, mungkin bisa teman-teman. Sini. Tapi nggak bisa, woi. Tuh nggak bisa teman-teman ya. Obi nggak tahu bakal sampai atau enggak, cuman kita bakal coba aja kali ya. Oke, 3, 2, 1, go. Sampai, oh sampai. Sup, gitu ya teman-teman ya. Sip, hati-hati. Hup. Oke, kita ikat dulu ininya. Mamam tuh kan. Oke, kita ambil ini dulu. Oke. Akhirnya Obit ketemu jalannya, woi. Dan di sini ada golden spatula, kawan-kawan. Kita bakal langsung aja ambil dan cereng. Wadaw. Selanjutnya nih, di sini ada ganti bis, teman-teman. Kalian bisa lihat ada ganti bis. Jadi perasaan Obit harus ganti SpongeBob lagi kayaknya. Siap, kita ganti dulu SpongeBob-nya. Dan di sini kita bakal langsung aja masuk ke sini. Ini kayaknya lubang bisa kita masukin nih. Coba ya. Oh tuh tekan F untuk bergerak tuh. Nah ya nggak perlu masuk ya, Obit lupa terus, woi. Oke, di sini kita sudah sampai dan di sini kita ketemu dengan Barnacle Boy, kan ini temennya si ini nih. Siapa dia namanya, woi? Oke. Tidak, ini pekerjaan kedua saya. Saya bekerja menjaga keselamatan. Sekarang dengar, kalau awak mau mencapai golden emas, oke, golden spatula, oke, mantap golden emas dah. Tutup sistem security museum. Oke. Oke. Beri saya perhatian di sini. Kalau kita tidak selesaikan robot ini sekarang, Sandy Soul akan ditutup dan saya terpaksa tinggal semula dengan lelaki serta istri dan 4 anaknya yang suka menjerit. Oke. Saya lihat. Yes, sir. Di situ awak boleh keluar dari museum. Semoga berjaya, katanya. Saya tidak akan mengecewakanmu, Barnacle Boy. Kok Barnacle Boy-nya suaranya kayak gitu ya, teman-temannya? Wadaw, beda banget gitu loh dengan yang filmnya ya. Cuma di sini tempatnya kalian bisa lihat. Astaga, ribet banget, Pak. Pantesan dia bilang kita harus mematikan sistem keamanan dari ini dulu ya, teman-temannya. Cuman, aduh, ribet banget, Pak, ya. Waduh, lihat mana, Obitway? Wih, lihat mana ini? Wih. Lihat mana, bos? Sana kah? Cuma ada petirnya loh. Kalian bisa lihat ya tadi ya. Tuh. Oke, kita harus cepat ya teman-teman. Harus cepat. 3. Begitu dia hilang. Oke, mantap. Begitu dia hilang, langsung aja. Boom. Tekan. Dan yang mati mana, Pak? Yang itu mati ya. Mantap. Selanjutnya, Obit bakal kembali lagi. Oke, kembali lagi. Kita bakal matikan. Bukan matikan ya. Turun, teman-teman ya. Obit bakal turun nih. Astaga, ini jalannya berbahaya banget, weh. Ini jatuh aja metong temen-temen. Lasernya di bawah kalian bisa lihat, tuh. Wadaw. Obit bakal matikan yang sebelah sana dulu kayaknya ya. Oke. Jadi kita harus cepat. Begitu ini mati. Sip. Oke. Hop. Mantap. Tadi pas banget, tuh. Oke. Ini dia. Sup. Hop. Oke. Mantap banget. Kita matikan dulu. Ini meledak. Boom. Mamam tuh kan. Ih, kalian bisa lihat fotonya keren banget ya teman-teman. Lukisannya nih. Keren banget dia. Jadi lengkap banget itu loh. Wadaw. Oke, kita bakal kembali aja langsung. Jadi ini tuh museum ya. Jadi kayak dilindungin gitu, woy. Selanjutnya Obit bakal pergi yang ke sana kayaknya. Cuman yang ini ribet, woy. Nggak bisa, teman-teman. Ini nggak bisa. Kita bakal ke sini dulu nih. Kita lihat dulu tadi petirnya ada nyamperin itu atau nggak. 3, 2, 1, go. Oh, ada, teman-teman. Jadi kita tunggu hilang aja dulu biar lebih aman ya. Oke, ini dia. 3, 2, 1, go. Let's go. Oke. Harus pas. Hati-hati. Begitu hilang kita harus lompat teman-temannya, harus cepat, woi. Oke, lompat. Kalian bisa lihat tuh pas banget kan. Oke, ini harus pas lagi ya. Begitu hilang, let's go langsung ngebit. Mantap banget, langsung lompat ke sini dan kita hancurkan. Mantap. Boom. Meledak tuh kan. Balik lagi. Ini kalau kembalinya sih enak teman-temannya, aman, Pak. Kembalinya sih udah aman ya. Yang ini nih, yang ini Obit rasa bakal lebih ribet. Kenapa? Kenapa? Petirnya tuh muter-muter udah kayak kebalik-balik bambu. Siap sekarang nih. Oke. Wah, akan kenakan Obit bilang apa kan? Oke, ini percobaan pertama tadi tuh. Tuh, sekarang nih. Oke, pas banget. Kalian bisa lihat serem banget, woi. Oke, selanjutnya. Oke, mantap dapat ya. Lanjut pecah nih. Bar. Nah, yang bawahnya juga hilang, teman-teman. Kalian bisa lihat bawahnya udah nggak ada lagi ya. Dan tadi Obit lihat ada kos kaki, Pak. Ada kos kaki, Pak, ya. Wadaw. Oke, ini kenapa dia larinya begitu amat, woi? Kan udah nggak ada ini, woi. Nggak ada laser lagi. Tenang aja, kamu. Obit ini pro player, ya kan? Selanjutnya, ada robot tidur, Pak. Kalian bisa lihat. Jadi kita harus tiki-tiki.
titik. Nah, hati-hati teman-temannya. Sleepy snake. Hati-hati. Ubi nggak tahu nih kekuatannya apa, cuman kita harus hati-hati aja dah. Oke, lompat dulu, hati-hati. Jangan bersuara. Jangan bersuara, misi bang, misi bang. Misi bang. Waduh, banyak banget ya teman-temannya. Bukan satu doang, weh. Jadi banyak banget ya robotnya tuh. Kalian bisa lihat tuh. Wadah. Oke, sabar. Oke, ini kita ledakin dulu kayaknya. Harusnya sih ledakin dulu ya. Oke, hati-hati. Boom, mantap. Dia nggak dengar kan? Oke, mantap ya. Kita tekan dulu nih tombol apa, Pak. Wih, apa dah? Malah keluar robot, weh. Kena jebakan robot, weh. Wadah. Oke, ini. Oke, mantap. Ini, aduh, Pak. Lompat kemana, Pak? Salah, Ubit, weh. Oke, ini. Ih, kemana dah ya Ubit pusing, weh? Ayo, aduh. Aduh, kaget. Bapak. Sabar. Tadi kita sih udah hampir benar ya. Tapi, hampir benar tapi salah. Gitu loh, gimana ya? Oke, sabar dulu. Hup. Oke, ini harus tinggi ya, teman-teman. Jadi ya. Ini cuma lompatnya tuh. Oh, ke sana tuh. Ada tuh. Ada sesuatu tuh. Oke, dapet. Langsung nyebrang ke satunya. Mantap. Cakep banget Ubit. Kita ambil di atas. Nggak bisa ya teman-teman. Ubit kira bisa ambil atasnya. Cuman ada laser jadi nggak bakal bisa. Kita bakal ke bawah langsung nih. Tekan dulu. Dan ternyata keluar robot lagi saudara-saudara. Mantap banget. Ada tombol lagi tuh. Ada tombol lagi. Tekan dulu. Keluar robot lagi pak. Banyak lagi nih. Astaga. Astaga. Banyak banget woy. Sabar. Ubit harus naik ke. Oh sana udah mati tuh lasernya. Kita bakal naik ke atas dulu. Hup, mantap. Kita naikin dulu begini. Set. Nah, langsung aja lari. Set. Mantap, dapat golden spatula lagi. Wadaw. Dan kini ada ikan dalam, kita ambil. Oke lah. Oke teman-teman, mungkin untuk video SpongeBob SquarePants-nya sampai di sini dulu ya. Jadi kita sudah dapat checkpoint di sini, udah aman lah ya. Jadi mungkin untuk videonya sampai segini aja dulu. Karena Ubit rasa udah panjang banget ini ya. Nanti videonya bakal panjang banget dan ya takutnya Ubit malah bosan gitu ya. Udah mungkin video sampai segini aja ya udah terus Ubit ya. Oke, jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di next video. Dadah.